Hai guys, selamat datang dan bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mukbang nasi ya guys, dengan pepes ayam, juga ikan asin 3 wajah, dan sambal hijau tapi ada sebagian yang warna merahnya. Ini sangat pedas dan gurih. Juga ada timun. Sebelum mukbang, saya akan berdoa dulu. Mari guys, makan. Ada serai. Ada lengkuas. Sambalnya gurih, guys. Sambalnya gurih dan pedas. Tetap ya guys, yang membuat saya semakin lahap dan nikmat itu dari sambal. Mantap guys, sambalnya. Pedas banget.
Pepes ayamnya juga sangat wangi ya guys. Kemanginya, guys. Minum dulu guys, agak seret. Gurih guys sambalnya.
Dan asin 3 wajah. Tapi kalau agak tebal, terlebih tebal, kurang renyah ya guys. Kalau yang tipis-tipis, sudah pasti renyah. Saking enaknya sambalnya, guys. Jadi dari apa ya? Kalau kata orang Sunda itu disebutnya ngalimet ya guys. Ya kalau boleh diartikan dari makanan itu sungguh-sungguh benar-benar dinikmati untuk semua tekstur tekstur dan rasanya guys. Habis guys.
Segar, segar ya guys. Karena sudah habis, guys, sampai bertemu kembali ya di mukbang-mukbang berikutnya. Semoga bisa menghibur dan memberikan inspirasi untuk kalian. Dah.